Abang sedih tak bang, dah 40 tahun kan dalam industri, abang masih tidak diberikan gelaran datuk. Ah. Banyak lagi yang layak. Kenapa abang kata macam tu? Orang lain bang baru dia dapat datuk. Abang yang sepatutnya layak diberi gelaran anugerah macam tu. Saya tak ada terfikir ke situ. Alhamdulillah lah kepada mereka-mereka yang dah dapat, at least artis ada juga dapat datuk. Artis juga ada dapat Tan Sri kan. Okeylah tu. Kira maknanya artis ni tidak ketinggalan lah untuk dapat gelaran. Okey boleh. Jadi bukan semua artis mesti ada. Ni semua kadang-kadang pun pemilihan, seruan kan, dasar-dasar kita dah sampai ke belum sampai, kita pun tak tahu kan. Jadi pada saya tak ada sedih lah. Tak ada rasa orang dapat Datuk, aku tak dapat lagi. Tak ada pada saya okey je. Tak ada apa. Jadi abang masuk dalam industri ni bukan untuk mengejar sebarang gelaran ke bang ya? Kita cuma syukur filem-filem lama saya main balik, maksudnya ada generasi baru yang kenal K. Badul. Walaupun tidak tahu semana ayah dan ibu dia tahu Badul lah. Kesenambungan tu ada. Saya tak ada sedih, saya tak ada rasa oh aku mesti. Cuma okey, daripada Datuk, saya rasa saya dah dapat lebih daripada Datuk. Kan, saya dapat bintang popular. Saya pernah menang Best Director, saya pernah menang Best Actor, saya pernah menang. Akhir sekali saya dapat yang terbaik sekali adalah artis sepanjang zaman. Bukan senang nak dapat bos. Itu lagi tinggi pada Datuk bos kalau dalam dunia seni lah. Okey, kita tengok Datuk-Datuk kita line up kan. Apa yang dia ada? Apa word yang dalam dia punya yang dia kecimpung tu, apa word yang dia dapat? Tak ada bos. Jadi bagi abang itu sudah cukup. Lagi lebih. Ha. Cuba fikir ya. Berapa banyak barisan artis, berapa banyak barisan pelakon, berapa banyak orang seni yang terlibat sepanjang hayat. Kan? Berapa banyak? Malaysia je kata orang luar. Malaysia je. Tapi bila saya terpilih, maknanya saya ada dalam sini. Itu satu anugerah macam lebih dari Datuk pada saya. Pada saya. Bila bagus juga awak tanya ni kan. Jadi saya rasa inilah hari pertama yang saya mengatakan apa yang saya dapat award hadiah daripada industri sendiri, saya rasa itu lebih daripada Datuk. Kalau kamu tidak sebenar-benar orang yang boleh, orang yang mampu, kamu tidak dapat. Sama lah juga dengan Datuk. Tapi kalau Datuk kau ada duit, boleh dapat. Betul? Kalau kau ada kedudukan, kau ada kontak, kau boleh dapat. Tapi dalam dunia sini tak ada. Tak ada, dia tak pakai duit. Dan dia tak pakai kawan. Hanya kemuliaan. Alright. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.